Suruh tenang dong. Lihat dia, dia shock lihat orang banyak. Dek, dia nangis. Eh, kapan nikahnya nih? Tanggal 15 Januari 2020. Oh, gitu. Di mana ketemu kenal di mana sih? 2019. Hmm. 2019 dia lahirnya 2020. Hmm. Ketemuannya di Australia, di Canberra. Oh, dia kuliah. Enggak, istri kan kuliah di Canberra. Hmm. Di Australia saya waktu itu nyanyi. Saya nyanyi apa konser Balai Bahasa Indonesia, promosi Bahasa Indonesia keliling Australia itu turnya sudah dari mulai 2016 sampai terakhir 2018-2019 karena COVID tidak ada. Tapi ketemu dia 2017 pas konser, dia kerja di rumah budaya dari mahasiswa di Australia National University. Terus kerja di rumah budaya, waktu saya datang mau konser sama kedutaan besar RI di Australia disambut, makan malam dia ketua mahasiswanya, jadi dia ngumpulin mahasiswa Indonesia, ketemu udah dari situ. Ternyata dia bukan, saya kira dari mana, ternyata lahir besar Jayapura juga, tinggal satu kota, kita satu kota di Jayapura, tapi aslinya bukan Jayapura ya? Aslinya dari Sulawesi, dari Toraja. Toraja ya. Gimana setelah menikah punya anak? Anak umur berapa tahun? Ini Mordekai umurnya 1 tahun 3 bulan. Gitu. Jadi ya rasanya sudah merasa harus bertanggung jawab aja sebagai anak, bukan sebagai anak laki-laki, sebagai orang tua. Ternyata tidak gampang. Baru saya terinspirasi melihat betapa luar biasanya papa mama saya dulu membesarkan kita anaknya berempat, saya anak kedua dari empat bersaudara. Sekarang dia baru satu nih, tapi ternyata tidak gampang jadi orang tua itu. Jadi masih dalam proses belajar, semoga bisa menjadi orang tua yang baik. Istri namanya siapa? Namanya Floranesia Lantang. Kena pacaran berapa lama terus menikah? Pacarannya kita ketemu 2017 ya? Iya ya, 2017. 2017 konser di Australia, terus long distance 1 tahun 2018 dia balik lulus. Pacarnya satu tahunan. Hampir 2 tahun lah. Menikah di mana kemarin? Di ini di daerah Kemang itu. Di mana kita punya tempat lokasi? Bu, pernikahan? Banyak yang diundang kemarin. Enggak, karena karena kita rembukan sama keluarga antara mau bikin di Papua atau di Jakarta. Kalau di Papua sepertinya harus persiapannya matang sekali. Karena keluarga, melibatkan keluarga dua yang akan sangat banyak. Kita sesuaikan dengan kemampuan. Aduh, kayaknya kita tidak sanggup untuk bikin besar. Nanti kita undang keluarga semuanya, dari keluarga ya, istri sama keluargaku semua datang ke Jakarta. Terus kita bikin di Jakarta gitu. Gitu ya. Enak gak punya istri? Jadi lebih fokus. Kalau dulu kan
tidak teratur gitu, tidak terarah mau apa mau apa. Begitu punya istri, punya anak, jadi tahu, maksudnya ada yang ada penolong gitu yang bisa mengarahkan, kamu tuh harusnya ke sini, kamu memang mantapnya tuh di sini, kamu tuh di sini. Jadi merasa apa, lengkap aja, sekalipun susah untuk satuin dua kepala jadi satu keputusan. Tapi sejak menikah sekarang kegiatan apa? Sekarang saya masih nyanyi, kebanyakan offline, terus beberapa juga jadi juri kayak kegiatan terakhir sama Mbak Opi Andaresta, kita untuk apa, untuk mengkampanyekan apa peduli lingkungan, itu lomba paduan suara, lomba menciptakan lagu tentang lingkungan, terus apa webinar, jadi beberapa narasumber. Tapi sekarang ada iseng-iseng sama teman, awalnya iseng-iseng karena di rumah nggak tahu mau ngapain, tapi karena ide banyak kreatif, kita sekarang buka usaha online shopping tapi produk lokal Papua, namanya Rasa Tanah. Jadi sekarang lagi fokus ke situ. Jadi teman-teman di daerah Papua yang punya usaha, yang baru mulai mau jadi entrepreneur, terus produknya nggak tahu mau dipasarkan kemana, itu melalui saya punya apa aplikasi ini. Si apa yang barang orangnya apa kurang lebihnya? Ada kopi dari beberapa daerah kabupaten di Papua kita yang ada di yang saya pegang itu ada 4 dari Lani Jaya, dari Kabupaten Serui, terus dari Wamena, terus ada 4. Terus ada coklat Papua, terus ada buah merah dengan berbagai macam produk olahan kayak jerakan minyak goreng, jus, produk apa lagi ya, detox, terus macam-macam. Pokoknya ternyata buah merah itu bisa diolah jadi berbagai macam produk, coklat juga. Dan ya kebetulan sekarang lagi jalan untuk apa marketingin produk-produk lokalnya teman-teman di sana. Anak suka bola, istri suka bola nggak? Aku nonton aja pak. Istri sih supporter Persipura. Karena lahir besar di sana. Iya.